Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah di pagi ini masih diberi umur panjang, sehat walafiat, nikmat yang luar biasa pastinya ya di pagi ini menemani, mendampingi Kues Roti Jember Jawa Timur. Mbak, Halo. hari ini bikin apa Mbak? Bikin bluder. Bluder premium ya, pastinya premium. Ya. Oke, ini setelah diadon ya pemirsa ya. Diadon kurang lebihnya 7 sampai 10 menit ya. Pastikan adonan kalisnya belum sempurna banget sih ya. Kayak gini kita bantu pakai sistem geblok ya. Ini kayak gini ketika kita bantunya. Tolong mejanya agak dipegangin biar enggak lari ya. Oke, kayak gini ya tekniknya. Teknik membanting bluder premium ala Eja. Nah, kayak gini. Teknik membanting ini membutuhkan waktu kurang lebihnya 30 menit. Pastikan adonan ini benar-benar elastis, tis, terasa lembut banget ya. Gak cukup pakai mixer aja ya, Sir. Kalau pakai mixer kepanasan adonannya. Lama-lama panas. Otomatis kalau panas, di sini ada ragi. Kandungan ragi kan, adonan tadi ada ragi. Ragi itu paling anti kalau kepanasan. Kalau udah kepanasan, nanti dia raginya dia lemah. Bukan mati ya, lemah. Tapi nih kalau kelamaan panasnya, kelamaan banting, kelamaan ngaduknya, dia raginya kepanasan, otomatis ngembangnya susah. Ngembangnya lama banget. Bisa jadi bantet. Ya betul. Boleh dilanjutkan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Proses ngebanting adonan bluder premium untuk biang A ya. Setelah adonan ini dibanting-banting sampai kalis, elastis, nanti didiamkan selama kurang lebihnya 1 jam kurang lebih. Semangat Mbak Eva ya. Semangat. Semangat tahun 2020. Sukses. Semangat. Sukses, sukses, sukses. Sukses, amin, 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 amin ya Allah. Insya Allah ya, banting terus pokoknya. Elastis-tis. Oke. Halo Mbak, semangat ya. Iya. Oke. Semangat, sukses. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.